Kamu ngapain sih, astaga? Udah sana cepetan. Jadi sebenarnya ada sedikit kejadian yang harus aku ceritain ya, guys. Kita lihat belum ya, syukuran. KPP berpacu dengan waktu dan dia yang gak bisa diem dan gerak-gerak terus, ya udahlah. Enggak guys, aku belum syukuran, belum... Kamu mau cukur ngapain coba? Kan biar bagusnya jadi foto. Oh iya, gila-gila seperti biasa ya. Kulit kamu lebih mulus dibandingkan pantat bayi. Masa sih? Iya loh, glowing in the dark. Mulusan siapa KPP? Oh. Tapi Milano sekarang udah mulus mukanya. Kalau dulu ini guys, masih puber ya? Enggak, jadi dulu aku mengalami masa-masa agak suram dalam hidup aku guys. Tapi tolong kita lupakan saja. Fotonya yang ini guys. Udah gak ada fotonya. Aku merasa sangat-sangat di ini ya, digeledah dengan mendadak ya. Emang. Biarin. Tadi ya bisa bayangin ya, aku tuh mikir aku udah telat banget. Tanya baby team, aku tuh sampai di mobil udah bilang sama supir aku, Pak agak cepet ya, Pak agak cepet. Karena aku mikir kita mau jalan cepet. Enggak, kan? Aku pikir kamu tuh kalau nyampe ngabarin aku, jadi dari itu aku udah mandi, cuman nggak pakai baju, sengaja nyanyi dulu karaokean, nunggu kalau kamu udah datang baru pakai baju. Emang ini anak. Emang dari dulu aku tuh terkenal ngaret guys, cuman dulu dia sangat-sangat sabar ya menghadapi aku yang ngaret. Tapi nggak sih pernah ngamuk juga dulu kamu? Pernah. Tapi kamu nggak akan nemuin orang lebih sabar dibandingkan aku, jujur nggak? KPP. Iya beda lah, KPP kan ibu kamu. Lihat dia baik banget, aku nggak minta benerin rambut, dia benerin rambut sendiri gitu. Yeah. Emang perhatian dia. Kan udah kan nggak mau syuting kan, maksudnya biasa aja. Asik. Kan nama princess. Waduh. Terima kasih Kak Fefe. Oke, I'm ready. Let's go. Mau kemana kita? Kamu, Ida. Oke guys, jadi kan dulu banget aku pernah ke rumahnya Feral tuh 2018-an. Kita mulai dari kamar kamu aja kalau kita udah di kamar. Sebentar, rambut aku masih ngaco guys. Ngapain kita keluar masuk deh? Kayak. Nah, yaudah kita mulai ngaco dari sini dulu ya. Udah tadi katanya udah cukup, sekarang minta ini itu, ah ini orang. Apa ya kamu udah mau styling rambut aku? Enggak, Rol, kamu kan tahu aku nggak jago. Emang iya. Iya, ada Kak Fefe yang lebih jago. Enggak, ngaco dia bikin rambutnya. Nggak bisa, kamu gerak-gerak terus. Iya. Gerak ini naik turun duduk gerak kepala. Orang juga mau iniin. Ini udah belum lagi. Oke. Okay. Asik. Sebentar. Harus beda. Pakai parfum apa lagi? Udah. Let's go. Jadi ini adalah kamar aku guys. Kamu mau rapiin kabel kamu gak sih? Kok aku kayak ngeliatnya kurang perfect gitu. Masukin aja gitu. Masukin dalam sini aja. Nah, ya. Nah, biar kita keren gak tuh. Nah, ya kan? Ya udah, oke. Silakan Raul. Jadi kita di mana? Dan seperti apa kamu yang jelasin ya? Oke guys, jadi ini kamar tidur aku. Ini rumah pertama aku dan udah aku renovasi sedikit ya. Kalau kamu lihat di sini udah ada motif batu-batu. Aku pikir ini batu beneran? Enggak, ini wallpaper. Oh alah. Ini wallpaper. Terus keren. Aku ganti nuansanya lebih hitam ya, biar seperti sarang Batman karena aku suka banget sama Batman kan. Terus ini seperti biasa walk-in closet kalau kamu masih ingat. Terus apa ya, di sini aku juga renovasi dikit. Renovasi. Gila, ini kayak barang-barang kamu makin banyak deh. Sampai tuh iya, toilet kamu jadiin walk-in closet. Aku masih ingat. Jadi dulu ini tuh toilet guys. Cuman toiletnya sekarang aku ganti jadi closet gini juga. Karena ini baju-baju syuting semua nih. Gara-gara aku syuting sinetron yang baru, baju aku tambah banyak. Terus, gila, ini banyak banget sih. Apalagi ya? Ya ini biasa, masih sama. Wih, ada foto sama Bunda Sarni, sama papanya, sama Atala. Atala mana ya? Atala tinggal sini gak sih? Atala enggak, sama Baby L. Oh. Atala sama Mama lagi di Bali sekarang, guys. Wah, seru banget. Oh my God, aku pengen sih. Apa di Bali? Pengen banget ke Bali, cuma lagi bingung. Jangan lagi zona merah. Emang iya? Apa yang berubah gak sih dari aku terakhir datang? Pasti udah banyak yang nambah lah. Banyak, baju-baju nambah. Terus apa ya? Oh, aku masih ada yang kamu kasih ke aku. Apa? Bentar, waktu itu kamu kasih jam tangan kan? Iya, tapi itu dulu banget. Itu dulu banget. Dari mana? Oh, ini dompet yang kamu kasih, inget gak dulu? Kamu kan pernah ngasih dompet dulu. Iya. Terus mana dompetnya? Iya, aku lupa. Dasar kotaknya kamu inget. Ya udah. Apa ya? Terus ya udah bertambah banyak aja, nggak ada yang berubah banyak sih ini kamar. Gila ya, bener-bener berantakan banget ya kalau walking closet cowok. Iya. Bener-bener. Kan pasti bersih. Ini apa sih, Ro? Ini AC sekalian air purifier biar nggak ada kuman-kuman di sini. Jadi apa? AC apa? Udah mulai lucu dia, hebat. Oke.
Oke, terus ada apa lagi di sini? Kok kayaknya semakin banyak lilin-lilin ya? Kamu jadi penggemar lilin kah? Aku suka lilin karena lilin itu relaksasi guys. Jadi kalau pulang syuting lagi stres, aku biasanya nonton Netflix sambil. Kayak dulu kamu nggak pernah pakai lilin deh. Justru aku pertama kali ngasih kamu lilin aja kamu kayak bingung gitu. Ngapain coba pakai lilin? Iya, tapi sekarang ternyata itu berguna guys, karena bikin relaksasi dan. Wih, PS, oh my god. Ya kamu udah lama sih Rel nggak ke rumah. Ya udah nanti gantian aku gerebek rumah kamu di saat yang kamu nggak tahu. Enggak dikasih masuk pasti. Mungkin kamu lagi tidur, aku akan. Ini apa koleksi-koleksi parfum? Koleksi parfum kamu banyak banget ya, tetap banyak. Iya, tapi yang aku lagi suka pakai dua ini nih, Will. Apa tuh? Dua-duanya sama sih, mereknya Creed. Cuman ini Creed buat yang siang, ini buat yang malam. Bedanya apa coba? Aku beda, coba aja. Kalau yang ini baunya lebih. Coba aja dikit. Enggak ah, terlalu cowok baunya. Coba dikit. Coba. Kayak aku lebih suka yang hitam deh. Yang ini ya? Iya, hitam wanginya enak banget sih. Buat malam-malam pas dia kalau yang gitu. Ini. Gila Rel, kamu jam tangan banyak banget sekarang. Jam tangan apa di sini? Loh, ini bukan jam tangan. Jam tangan, cuman maksudnya yang banyak di sini nih. Aku umpetin di sini. Oh, ada tempat persembunyian lagi. Mana ya? Baby Tim jangan melihat. Ya enggak tahu lah, pokoknya ada kunci di sini. Total kamu emang udah berapa banyak jam-jam? Ini baru beli ya? Iya, ini dua baru beli aku. Kamu beli dua Rolex baru? Iya. Ya ampun ya, anak kamu koleksi Rolex. Udah kayak bapak-bapak kamu. Enggak, soalnya sekarang jam tangan Rolex lagi naik. Boleh dibuka kan? Boleh, boleh enggak apa-apa. Ini yang aku pakai sekarang. Oh, ini yang kamu pakai sekarang? Iya. Coba lihat. Ini yang aku pakai buat syuting. Kalau aku sih lebih suka yang ini ya. Iya. Yeah. Beli dong yang sama. Apa? Biar samaan kita. Kamu kan tahu aku anaknya enggak gitu suka pakai jam. Jam. Iya sih. Terus kayaknya aku ngerasa tangan kamu kecil. Tangan aku kecil deh, kayaknya aku kalau pakai jam bakal hilang gak sih? Enggak, kegedean. Kegedean. Tapi jam favorit kamu yang mana? Yang aku pakai tiap hari yang ini, karena aku pakai buat syuting. Ini yang kamu paling suka? Ini aku pakai buat syuting, tapi yang aku suka ini aku suka. Yang paling mahal yang pernah kamu beli? Yang mana? Yang ini. Yang ini, Rom. Yeah, apa sih ini? Itu Audemars PJAP. Bukannya katanya paling mahal tuh Patek. Iya, Patek. Cuman kan aku nggak punya Patek, Will. Nanti doain supaya aku bisa beli Patek ya. Udah lah, Rel. Daripada beli Patek, mending kamu beli rumah aja yang banyak. Atau beli tanah, aku bikin usaha. Aku bakal beli rumah di PIK 2. Biar kamu jadi anggota PIK? Iya, bener. Oh, gitu. Terus, apa lagi ya? Ini kalung siapa? Kalung aku. Oh, gitu. Aku kalau syuting suka pakai kalung. Siapa dia yang lagi mandi di dalam? Ada temen aku. Dari tadi aku bingung. Enggak, oh, banyak. Dia bisa. Oh my god, it's so cute. Gila. Aku baru tahu kalau kita bisa naruh sesuatu dalamnya. Biasanya foto. Iya, benar. Orang dalam situ tuh. Iya, kamu kenapa enggak taruh foto? Foto siapa yang aku taruh, Will? Foto siapa aja lah kamu taruh foto. Mama kamu atau orang yang ada di dalam sini. Ini emang siapa dalam sini coba tebak. Ada tiga Arif, Baja, atau Riza. Ada tiga orang. Bentar ya. Kalau lihat dari lama yang mandi, harus yang rapi berarti orangnya kan? Siapa yang rapi? Selain aku siapa yang rapi? Ntar dulu, tapi kayaknya Arif sama Riza nggak gitu rapi. Emang sih. Bapak-bapak Baja kali ini? Iya betul. Oh iya bener ya? Di sini kamar Atala. Ini kamar Atala, cuman ini sekarang semenjak Atala nggak ada jadi? Ini kamar Arif dan Baja, karena Arif dan Baja suka. Oh jadi kamu ini dong, apa taruh teman-teman kamu semua di sini? Oh my god, ini Mars Villa, aku ngapain digeletakin di sini? Enggak, jadi ini aku udah cerita ya guys, teman-teman aku tuh berebut Will, jadi mereka pada mau ngasih ke cewek-ceweknya kan, pada punya gebetan semua, rebutan mau ngasih. Jadi yang tersisa? Nggak ada, makanya kamu mesti kirimin aku lagi. Oh gitu. Nggak ada yang tersisa. Sebenarnya boleh kasih ke cewek-cewek suruh bantu tag aku ya? Iya boleh. Awas kalau di tag. Cewek lo suruh tag Mars Villa tuh. Jangan cepat berlalu. Foto kapelan kita dulu guys, Lona punya juga. Cuman, kau masih ada gak? Ada lah. Oh, itu dating. Dia paling seneng gitu. Rencana pengen nambah lagi ya, Dek? Pengen nambah, cuman istri masih ini ya, recovery. Ngelahirin soalnya sesar. Oh. Jangan ngomongin aku, Onti. Cici, jangan ngomongin aku. Iya, aku curiga sama Didi kamu. Kenapa tiba-tiba pengen punya?